Baik, sahabat pengangguran. Hari ini saya mau, mau mengupdate ya pertumbuhan dari anggur varian Julian ya. Uh, ini lagi pembentukan cabang sekunder ya, uh, cabang sekunder uh, sekaligus pembentukan cabang tersier. Di sini saya mau membagikan bahwa anggur Julian ini saya bentuk percabangannya, percabangan sekundernya ini rencana sejauh 3 meter ya, sampai sini 3 meter, ini baru kurang lebih 1 meter, hampir 2 meter ya, 2 meter ini sudah 2 meter, dan nanti akan saya apa? Bentuk sampai 3 meter di sini. Nah jadi cara saya me membentuk cabang tersiarnya adalah mengadopsi atau uh, mencontoh dari petani Thailand ya. Yang baru-baru ini berkunjung ke Indonesia, yaitu Ibu Badariah. Jadi, ibu Badariah itu adalah seorang petani anggur di Thailand, ya, yang berkebangsaan Indonesia. Beliau eh, mengembangkan anggur dengan sistem cabang sekunder yang cukup panjang, ya. Itu untuk yang varian sein muskat itu, beliau. Oh, membuat cabang sekunder itu sepanjang 12 meter luar biasa ya dengan panjang sekunder sepanjang itu tapi beliau mampu menumbuhkan tersier dengan serempak nah makanya saya di sini sepanjang 3 meter saya akan mengadopsi cara beliau ya kalau nanti berhasil mungkin kedepannya anggur-anggur saya nanti akan dibuat tersier panjang dengan percabangan sekunder yang panjang, ya, itu tujuannya adalah yang pertama. Mungkin kita menghemat perawatan karena kita cuma merawat satu pohon, ibaratnya memelihara satu pohon, tetapi kita memiliki cabang pembuahan yang sangat banyak. Nah, di sini yang pertama cara beliau itu adalah bahwa ini adalah sistem para-para ya sistem para-para yang mana tingginya kurang lebih satu meter 60 ya sering renang puluh ini sedangkan tinggi saya nah jadi ini umur pohon kurang lebih dua bulan setengah jadi setelah batang ini naik ya naik ke para-para dan setelah terbelokan 50 cm ya ini saya mengadopsi mohon maaf ibu benar ya ini saya pot potes di sini ya potes di sini nah setelah saya potes di sini maka cabang tersier ini akan tumbuh dengan rata ini ini rata ya cuma setelah dia tumbuh sepanjang 30 cm saya potes lagi untuk percabangan sekunder ini eh, maaf untuk percabangan tersier ini jadi saya potes lagi sehingga cabang-cabang tersier yang uh, lambat pertumbuhannya ya pertama pertumbuhannya seperti ini maaf saya pindah ini lambat kemarin ya ini sudah sudah mengejar dan sudah sama sudah sama panjangnya dengan yang lain ya saya sudah bahkan sudah saya potes ini di 30 cm ini nah kemudian setelah itu saya lepas lagi ya ini saya lepas lagi yang ini masih tunas air semua ya. Uh, saya lepas lagi setelah dia tumbuh tunas air yang di ujung saya lepas sepanjang 50 cm saya potes lagi. Nah ini saya potes lagi di sini. Setelah saya potes lagi maka cabang tersier ini juga tumbuh dengan serempak. Nah ini serempak semua tumbuh ya cabang tersier ini. Kecuali ini ini akan mengejar cepat ini ya ini akan mengejar cepat ini nggak lama lagi dia akan sama 30 cm nanti kita potes juga nah jadi setelah tumbuh rata dan saya stop di 30 cm ya kemudian yang cabang yang terakhir ini saya lepas lagi saya lepas lagi sepanjang 50 cm nah sepanjang 50 cm saya lepas lagi saya stop di sini ya ini sudah tumbuhan nih nih sudah tumbuh semua percabangannya Nah, nah ini kita menunggu nanti setelah dia 30 cm akan kita potes lagi dan kemudian cabang yang terakhir ini juga akan kita lepas sepanjang 50 cm lalu kita potes mungkin dua kali potes ini sudah sampai ini ya karena kurang lebih semeter lagi nah semeter lagi sudah sampai mungkin di sini ya di 3 meter nah jadi perkiraan saya ini coba kita hitung dulu cabang tersiernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini uh, saya sudah memiliki 14 cabang tersier dan kemungkinan sampai di sini akan lebih dari 20 cabang tersier ya. Mungkin perkiraan saya lebih dari 20 cabang tersier setelah sampai di 3 meter ini. Nah, mungkin antara 24-26 nanti, nah, jadi satu pohon kita memiliki 25, 24 antara 24-25 cabang pembuahan. Nah, itu yang akan kita rawat nantinya setelah uh, dia siap untuk dibuahkan, lalu kita buahkan. Nah, terus ini nanti, ya, uh, untuk percabangan yang sudah kita esel break apabila tumbuh kita batasi lagi sampai semuanya rata 30 cm ya sampai rata 30 cm nah setelah rata 30 cm nanti uh, baru percabangan ini kita lepas lagi atau nanti kalau memang mau melakukan uh, pruning boleh juga nanti kita sisakan setelah dia berwarna coklat kita sisakan dua mata untuk membentuk arm ya untuk membentuk arm. kita sisakan dua mata uh, nanti baru kita seleksi satu mata kita pelihara untuk dijadikan batang uh, tersier bisa juga seperti itu ada nanti ini kalau sudah rata baru kita lepas ini kita lepas sepanjang 30 cm kita celebrate lagi ya? sepanjang 30 cm kita celebrate lagi kita tunggu yang lainnya juga menyusul biar sama panjangnya sepanjang 30 apa maaf sepanjang 60 cm nah 60 cm nanti baru setelah itu kita lepas lagi sampai pada kepanjangan 120 cm. Nah begitu kira-kira ya. Jadi saya mengadopsi atau meniru apa yang dilakukan oleh Ibu Badariah buatane anggur di Thailand. Mudah-mudahan ini berhasil. Uh, kalau nanti berhasil nanti kita akan akan saya terapkan juga di tanaman anggur saya yang berikutnya yang mau saya tanam. Oke, terima kasih ya. Salam sehat, salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.